Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Newsroom dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilalia TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan pada malam hari ini kita akan melihat penampilan Ayu Ting Ting saat ikut catwalk di acara Hari Halamin yang memperlihatkan baju-baju keluaran terbarunya. Dan di sini ada Ayu Ting Ting yang menjadi salah satu modelnya. Ternyata malam tadi banyak sekali artis-artis dan juga para pemain sinetron yang ikut meramaikan acara catwalk dari Hari Halamin tersebut. Salah satunya ada Biodon Wulan Guritno, Amelia Mario, Parencia Gow, dan juga Patricia Gow. Ayu Ting Ting tak ketinggalan nih ya, si cantik yang sangat luar biasa. Itulah beberapa artis yang baru tersorot oleh kamera yang ikut berlenggak-lenggok di atas catwalk bersama dengan Ayu Ting Ting. Deretan artis-artis berken seperti Hari Juno, Jovi Andita, Asmara Abigail, dan juga Bubah Alfian, Rakelita Diono, Sofia Lachuba, dan juga pasti banyak lagi artis-artis kondang Indonesia yang lainnya. Tak ketinggalan Ayu Ting Ting yang sepertinya masih malu-malu berjalan di depan para tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan benar saja, unggahan dari salah satu akun media tersebut langsung saja dibanjiri komentar dan juga langsung nih dibanding-bandingkan dengan Mama Gigi pemirsa. Dan langsung menjadi buah bibir para netizen, beredar video di media sosial Ayu Ting Ting mengikuti catwalk di acara Hari Halamin 7 Oktober 2023. Di sini terlihat ya, Ayu Ting Ting berjalan nunduk dan masih malu-malu. Ayu Ting Ting masih terlihat cantik dan juga elegan. Aksi tersebut pun langsung dibandingkan dengan Nagita Slavina yang berjalan dengan tegap dan juga memandang ke depan. Di sini kita terlihat juga nih ya, Ayu Ting Ting memang terlihat sedikit malu dan menunduk. Banyak sekali komentar berdatangan nih ya, emang gak ada ciri sombongnya Ayu Ting Ting di depan orang yang nunduk. Auranya gak semahal Gigi. Kita sendiri sudah tahu ya bahwa Ayu dan juga Gigi memang beda karakter deh pemirsa. Dan setiap kali Ayu Ting Ting ada di sebuah acara, Ayu Ting Ting selalu bersalaman dan juga menundukkan kepala kepada orang yang lebih tua darinya. Mungkin karena kebiasaan itu ya, Ayu Ting Ting jadi terbawa perasaan. Dia sedikit malu dan sedikit menundukkan kepalanya karena memang itulah yang selalu ia lakukan ketika bertemu dengan orang lain, bahkan orang yang lebih tua darinya. Apapun yang menyangkut Ayu Ting Ting pastinya selalu dikait-kaitkan dengan Gigi ya pemirsa. Semoga Ayu Ting sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Mendengarkan berita tersebut, ada di unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting yang menuliskan Last Night for Hari Halamin. Sukses selalu Mas Hari sayang, keren terus, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Lihat di foto tersebut, ternyata dalam acara tersebut ada Ivan Gunawan yang mendampingi Ayu Ting Ting secara diam-diam dan dari kejauhan. Cinta Ivan Gunawan memang mungkin hanya untuk Ayu Ting Ting ya pemirsa, karena dimanapun ada Ayu di situ ada Ivan Gunawan yang pastinya selalu memberikan kehangatan dan juga selalu memberikan supportnya untuk sahabat tersayangnya. Tinggalkan informasi tersebut. Di sini ada Ayu Ting Ting yang memeriksakan keadaan anak tercintanya yaitu Bilqis Humairah Razak yang hari ini dibawa ke salah satu rumah sakit pemirsa. Baru saja Mehra sembuh, sekarang Ikis ya, semoga deh Ikis juga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sehat untuk Ayu Ting Ting, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, itu dulu beberapa informasi yang Mimin sajikan untuk sahabat. Semoga yang Mimin tayangkan dapat menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya sambal keting. Wow.
Jadi lo bawa itu kita Indonesia. Iya, makan teh. Mas Barat tadi makan di satu iklan nasi. Seperti biasa, ini cemilan favorit dari tim-tim kuliner klipik ikan sambal ladu terbaik. Enak banget guys. Biasanya aku kadang kalau lagi nyemil, soalnya boleh pakai nasi juga enak banget, nggak berhenti. The best. Oh, ternyata ada yang gue guys. Ini klipik kentang Mustafanya. Terbaik. Cuma ada yang tinggulnya. Ini tadi ikannya. Sekarang klipik kentang Mustafanya. Ini agak pedes ya. Jadi kalian bisa request. Kalau pedes juga bisa. Nah ini garing banget. Enak banget. Milang hari-hari. Tinting kuliner. Dan ini sekarang aku mau cobain yang pedesnya. Tuh. Menggiurkan banget gak? Tuh satu toples gede gini guys. Ini enak banget semua. Cemilan di tinting kuliner udah pasti terbaik. Sekarang aku mau cobain ya. Ini tuh. Tuh enak banget. Ini yang agak pedes. Ini kalian bisa request. Sesuai selera ya. Nah, itu pedes manis. What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the sky on your mind.